Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita telah masuk malam yang ke-6. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, kesehatan pada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua untuk terus menambah pundi-pundi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini sampai dengan pukul 8 seperti biasanya, kemudian kita lanjutkan sholat tarawih. Kami ingin menyampaikan sedikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis Nabi dan kemudian penjelasannya sedikit. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz." Sampai lafaz itu saja yang ingin saya angkat pada malam hari ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi kepada keduanya, yang kuat maupun yang lemah, selama dia adalah seorang mukmin, khairun," kata Nabi, "dia punya kebaikan. Selama dia adalah seorang mukmin, meskipun dia lemah, dia tetap punya kebaikan." Kemudian kata Nabi, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bisa memberikan dirimu manfaat. "Wasta'in billah," jangan lupa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala ta'jis," dan jangan pernah putus asa. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya ingin mengangkat hadis ini dan mari kita bawa ke momentum Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mukmin yang lemah. Apa yang dimaksudkan dengan kuat di sini, jemaah sekalian? Para ulama kita menyebutkan bahwa kuat yang dimaksudkan di sini bukan kuat dari segi fisiknya, itu masuk. Tapi bukan itu inti dari apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat dari segi fisik, ya, tenaga kita hebat, masya Allah, badan kita misalnya berotot, ya, itu masuk dalam hadis ini secara umum. Tapi yang lebih daripada itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan adalah qawiyun fil iman. Dia kuat dari keimanannya. Qawiyun fil Islam, kuat dia di dalam Islamnya, bukan hanya sekadar Islamnya tertulis di KTP-nya, mohon maaf. Atau bukan hanya sekadar ketika ditanya apakah anda beriman, alhamdulillah saya beriman. Tapi benar-benar keimanan dan keislamannya adalah keimanan dan keislaman yang kuat. Mereka orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Qur'an banyak kita temukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, jika engkau mendengarkan Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkan pendengaranmu. Kata sahabat yang mulia, siapkan pendengaranmu, katanya. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhallazina amanu, entah itu adalah perintah untuk engkau kerjakan atau larangan untuk engkau tinggalkan. Setelah kata ya ayyuhallazina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, terutama orang-orang beriman yang benar-benar qawi, kuat keimanannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada para kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, imannya kepada takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian, keimanan seorang muslim itu akan semakin kuat ketika dia semakin gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, hadis ini jika dikaitkan dengan kesempatan kita berRamadan, Allah izinkan kita berRamadan, ini adalah kesempatan untuk kita mencharger kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk mengecas kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya keimanan kita naik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi kuat lagi keimanan kita. Karena keimanan seorang manusia yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Kita bukan malaikat, Bapak Ibu jemaah sekalian. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka stabil, tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka senantiasa taat kepada Allah. Ada malaikat yang Allah ciptakan sujud, maka dia sujud terus pekerjaannya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang Nabi kabarkan ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau melewati di langit-langit Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang sujud pekerjaannya sujud terus, ada malaikat yang rukuk pekerjaannya rukuk saja terus. Keimanan mereka stabil, tidak bertambah, tidak berkurang. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Adapun kita manusia, keimanan kita bertambah dan keimanan kita kadang berkurang. Kata para ulama, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Keimanan kita bertambah dengan taat kepada Allah Zat yang Maha Pengasih, dan keimanan kita berkurang ketika kita taat kepada syaitan. Kita tidak taat kepada Allah, malah taat kepada syaitan, mengikuti syaitan, langkah-langkah syaitan. Kesempatan kita di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk kembali menambah keimanan kita, mengangkat keimanan kita, supaya kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar kuat, kuat dalam keimanan. Itu yang paling utama. Kuat dalam keislaman. Nabi mengatakan khairun wa ahabbu ilallah. Kalau kita berhasil menjadi hamba yang kuat dalam keimanan dan keislaman kita, kita menjadi lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada mukmin yang lemah, lemah keimanannya, lemah keislamannya, lemah keimanannya. Makanya Nabi katakan wa fi kullin khairun, tapi pada keduanya masih ada kebaikan, yaitu masih ada keimanan. Selama masih ada keimanan, masih ada kebaikan. Artinya dia masih sholat, tapi kadang-kadang setelah sholat menyambung ayam misalnya. Ya, dia masih sholat tapi judi misalnya. Dia masih sholat tapi bermaksiat kepada Allah. Jadi imannya kadang bertambah, imannya kadang turun lagi dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang masih tetap beribadah kepada Allah, masih ada keimanannya, Bapak Ibu. Tapi kalau dia berusaha untuk terus mengangkat dan menambah keimanannya dengan ibadah kepada Allah, maka pada saat itu dia menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pelajaran berharga buat kita, Bapak Ibu, bahwa ternyata untuk menjadi lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat dari kekayaan dan harta, bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari itu semua,
tapi dilihat dari sejauh mana kita tunduk dan taat kepada Allah SWT. Semakin kita tunduk dan taat kepada Allah, semakin Allah angkat derajat kita di sisi Allah SWT. Kesempatan di bulan suci Ramadan. Terakhir Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Apa yang bermanfaat untuk kita di dunia silahkan bersungguh-sungguh, tapi jangan lupa yang paling penting daripada itu Bapak Ibu, apa yang bermanfaat untuk akhirat kita. Karena apa yang bermanfaat untuk dunia kita itu hanya kita rasakan di dunia. Kalau kita tidak gunakan dia untuk akhirat, maka kita tidak akan dapatkan manfaatnya di akhirat. Sementara kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Jabatan kita, pekerjaan kita, kita mau bersungguh-sungguh mencapai cita-cita kita, ingin menjadi orang yang sukses, kaya raya, silakan, tidak masalah. Nabi katakan bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Tapi jangan lupa, yang paling penting adalah apa yang bermanfaat untuk akhirat. Jangan sampai kita mengejar apa yang bermanfaat untuk dunia, tapi ternyata kita menjual akhirat kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami muliakan, kesempatan di bulan suci Ramadan, jika kita termasuk orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah SWT, kekayaan oleh Allah SWT, gunakan juga itu di bulan suci Ramadan untuk menggapai apa yang kita manfaatkan, apa yang bermanfaat untuk kita di negeri akhirat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah, jangan lupa selalu minta bantuan kepada Allah untuk bisa taat dan tunduk, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jis, jangan pernah putus asa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan yang bermanfaat. Jangan pernah putus asa, kata Nabi SAW, selalu berusaha, selalu minta bantuan kepada Allah SWT, dan jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membantu kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah SWT, terutama di bulan suci Ramadan. Biasanya di awal-awal kita, Masya Allah, semangat sekali masyarakat, manusia, kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan sampai dengan akhir Ramadan, bahkan sampai seterusnya, sampai kita berjumpa dengan Allah SWT. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.